aja guys. Angkat ting, angkat ting. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lagi di Padang Batu ini, teman-teman. Dan kali ini kita ada trouble excavator nih, teman-teman. Tiba-tiba drop low power, tidak ada tenaga sama sekali. Tapi unitnya yang ini nih, teman-teman. Nah, Komatsu ya, strip 6 build up. Kita cek nih, teman-teman, lagi action nih, teman-teman. Nah, ini seniornya ini. Yang punya kawasan Jemparing. Mana, Bos? Jemparing. Nah, Jemparing. Kawasan Jemparing nih, Bos. Dikunci piro, Kang? Yang mana? Yang mana? Dua-dua. Sini dulu, yang sini dulu. Yang sini dulu. Heeh. Simburi kene, Teh? Heeh, benar. Oke, ini sementara kita mau bongkar pompanya nih, teman-teman. Saya curiga ada yang patah di stopper ini, teman-teman ya. Karena kemarin kita ukur pressernya di pompa 1 hanya sekitar 15 kilo ya, nggak sampai. Bahkan hanya kadang-kadang 10 kilo. Dan perlu diketahui, teman-teman, bahwa tipe pompa ini yang digunakan sudah tidak memakai cas pump ya, teman-teman. Jadi pressure pilot sudah menggunakan reducing valve. Jadi pressure reducing valve itu terinstal di sini ya, teman-teman ya. Kalau tipe jenis ini cukup mudah untuk membukanya. Jadi satu dengan hose pompa dari pompa 1 ya. Ini di belakangnya. Tapi dia bukanya dia jadi satu sama dengan ini. Blok. Nah, kenapa unit ini jika masalah di pompa 1 attachment yang lain tuh ikut drop semua. Jadi saya jelaskan di sini ya, teman-teman, bahwasanya pressure reducing valve ini mengambil pressure dari pompa 1 ya, dan unloadnya itu tidak tercapai. Jadi pressure di reducing valve pun tidak tercapai, teman-teman. Saya ukur hanya maksimal 15 kilo ya kemarin. Akhirnya kita putuskan untuk mengecek di ini ya, di bagian PC valve-nya. Ternyata kita intip dalamnya itu patah, teman-teman. Nah, nanti saya kasih lihat ya, teman-teman ya, di bagian pompa yang patah di bagian mana. Ini sementara kita eksekusi dulu. Dan ini, teman-teman ya, saya salut dengan wilayah di sini nih, teman-teman. Ini ada kubangan air, katanya penuh ikan ini. Kita akan cek juga nih, teman-teman ya. Coba ini guys, dilihat nih. Mancing aja cuman pakai tisu aja nih umpannya, teman-teman. Ini udah dapat satu nih, lele. Nah, coba kita lihat itu. Eh, masa umpan itu aja enggak ada umpan aja mau disamber ya? Habis umpannya. Oh, daun katanya, Mas. Daun. Mau dicoba pakai daun katanya. Sabar, boleh. Pakai daun. Ini kita kesini bukan ngejob, malah cari ikan ini. Ikannya memang banyak nih, teman-teman.
Nah, pakai daun aja dapat. Pakai daun aja dapat, teman-teman. Kalimantan ini. Weh, ini Kalimantan ini, Bos. Sangat keren sekali ini. Ini kalau di Jawa mungkin sudah dipotas sama orang ini. Di sini masih melimpah loh lele kayak gini. Coba yang di batu besi itu kornya. Ini umpan daun aja loh, teman-teman. Tadi mentik di situ tuh. Singkong, daun singkong. Daun apa tadi? Krepek. Wah, daun serunai. Daun serunai kata. Oh, apa? Daun sengganen. Ada aja banyak aja ya sebutannya ya. Coba Kur. Apa? Mancing pakai duit coba di situ. Nyata naik sekilo. Umpan duit coba. Mas Aeng, tolong taruh di anu. Neng. Kalau cewek sih mau. Jadi, umpannya pakai bunga itu, teman-teman. Dapat sekilo 25.000 ya, mancing sendiri. Nah, umpan lihat guys, umpannya cuman pakai bunga rumput loh, teman-teman. Ini nah, bunga ini, teman-teman. Nah, ini tadi dipasang nih, teman-teman. Coba gini aja dapat. Kalimantan punya guys. Bunga ini lagi, bunga ini lagi. Sudah tiga ya, satu lagi berarti. Coba pakai ban serep itu umpannya. Oh, jamur. Viral nanti aku ini enggak jadi orang. Oh, itu. Jamur. Ini sambil nunggu bongkar pompa nih, teman-teman. Kita lagi asik nontonin orang mancing malah nih, teman. Dapat berapa, Mas? Ya. Oh, sudah dapat 3 nih loh, coba. Itu umpan apa lagi? Pakai jamur, guys, jamur merah. Pakai jamur itu. Jamur. Kuning merah warnanya ini. Jandang muda di bawah umur. Coba kita. Siapa bilang tidak muncul? Itu kenapa ada nongol loh. Lepas. Guys, masih ada umpannya, guys. Coba itu loh. Masih ada umpannya, guys. Tenang, guys. Kenapa ya? Apa itu? Ada gabusnya, ada nilainya. Kakap mana, Bude? Kakap. Belum dimakan itu. Loh, namanya ini yang besar. Mana yang besar tadi itu, Bule? Lihat dulu. Berapa hari enggak aku kasih makan memang Kur itu? Laparan. Jangan itu. Kemarin sudah kebanyakan beli ini. Makanan ayam sama sapi. Dapat lagi, teman-teman. Sudah semua umpan kita coba ya. Jadi walaupun apapun di sini, biar batu pun disambar. Ini ikan kelaparan nih, teman-teman, di sini. Lagi. Empat ekor. Gimana pun yang mulia. Dokter lagi enggak mereka? Tambahin satu lagi. Oke, teman-teman, kita lanjut fokus ke job kita lagi. Kemarin udah buka. Ini ngecek kemarin gimana anunya kan? Kena ini. Ternyata. Jangan taruh di tempat anu itu. Dari yang mudah dulu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi stopper yang dapat di sini nih, teman-teman. Nah, ini patah nih, teman-teman. Slider lah bahasanya, kalau di main pump itu slidernya itu patah nih, teman-teman. Nah, patahnya itu ada di dalam, teman-teman ya. Nah, itu. Ayam itu terus. Makan ayam kan, Rus? Itu ada di dalam. Coba sebentar kita kasih keluar ya. Oke, teman-teman, ini barangnya nyangkut di sini nih, teman-teman. Makanya dia nggak bergerak ini. Makanya nggak ada pressure nih, teman-teman. Pantesan dia posisinya berhenti di posisi full minimum nih. Ini nyangkut nih. Ini padahal pompanya masih mulus ini. Sayang sekali slidernya patah. Susah nih, teman-teman, ngasih keluarnya nih ya. Tak coba. Tak akalin dulu nih.
Oke, teman-teman, ini udah saya buka nih, teman-teman ya. Nah, ini slidernya patah nih, teman-teman. Nah, ini nih, patah nih, teman-teman. Jadi sudut minimumnya tidak ada yang batas ini, teman-teman. Jadi dia bergerak ke minimum habis tadi itu. Kemudian ganjel pada saat posisi minimum. Makanya pompa tekanannya cuma 10 kilo. Oke, nanti kita order nih, teman-teman. Barangnya nih. Cuma slidernya aja yang patah. Begini lagi. Nah, guys, hasilnya mancing langsung di eksekusi. Eksekusi nih sama orang-orang nih. Oke, baik teman-teman, ini slidernya bentuknya seperti ini nih, teman-teman ya. Jadi ini kita ambilkan dari pompa 2, kita pasang di sini dulu, teman-teman. Jadi nanti supaya barang datang nanti kita tinggal masang di pompa 2 nya aja. Nah, seperti ini teman-teman ya, tadi kan patah di sini ya. Oke, saya pasang dulu nih, nggak bisa kalau tangan satu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, langsung kita pasang aja ya pompa 1 ya. Ini tadi maaf terskip ini masangnya tadi, teman-teman. Soalnya nggak ada kameramen, nggak ada yang megangin HP. Dimaklumin aja lah, teman-teman ya. Kita lanjut pasang. Ini guys, pemasangan pompa guys. Nah, ini beratnya kayak 50 ton nih guys. Nah, ini mekaniknya. Mekanik anu ini. Jembaring. Ini sementara kita rakit pompa satunya aja dulu, teman-teman ya, sambil nunggu spare partnya. Jadi agak aman lah begini kan, lalu nanti kita tutup terpal. Oke teman-teman, ini partnya sudah tiba nih, kita ganti langsung, teman-teman ya. Aman, cek sama persis, genuine mas ya. Dua. Oke. Wes. Oke. Mantap. Kamu ngerakit juga. Kamu ngerakit minuman aja tuh. Ngerakit minuman. Sama. Ini butuh teknik juga. Nah, kira-kira seperti itu ya, teman-teman, masangnya. Jangan terbalik arahnya. Oke,
Anu sih 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 sih. Si. Ayo lemban bah mana. Tahan, AC tahan. Ya. Oke. Okay. Wis sip. Oke. Okay. Rolling. Action. Action. Jangan dok. Mana dari sini? Nah. Oke, ya, mundur lagi. Ya. Sebentar. Skip aja. Kunci biru nih, kadang tak? 12. 22, 16. Sembarang aja jawab. 22. Oke, baik teman-teman. Di sini saya menggunakan pressure kit yang pernah overload ya teman-teman. Jadi titik nolnya itu ada di sini ya, hampir angka 2 ini ya teman-teman ya. Ini belum running nih teman-teman ya. Jadi nanti kalau di running, target kita adalah sekitar 30 kilo ya, berarti sini ya, di titik antara 4 dan 6, jadi di angka 5 ya, karena ini nolnya di bawah angka 2 ini. Coba gas sedikit. Gas lagi. Terus. Coba digerakkan. Oke teman-teman, di sini kita coba kita gerakan tadi sampai hampir overload ya teman-teman ya. Jadi di sini coba kita ganti dengan pressure kit yang lebih tinggi ya. Oke, di sini kita gunakan pressure kit yang lebih tinggi ya teman-teman ya. Tadi unloadnya harus digas, jadi takut overload, jadi saya ganti ini yang lebih tinggi. Soalnya mau digerakkan ini. Oke, coba digerakkan, digas aja dulu, gas ya. Naikkan gasnya. Lagi. Ya. Gerakan. Hah? Gak mau? Coba turunkan dulu gasnya. Kok malah gak mau? Tuh, coba gerakan pelan-pelan. Pelan-pelan aja dulu. Terus tahan arem.
pressernya dapat 300 lebih ya teman-teman. Ini nggak dipaksa sih sebetulnya. Jadi speknya udah masuk sih. Karena ini sudah manual nih teman-teman, nggak bisa kita pulkan ya. Mau 350 sayang nanti ya. Ini 320 dari dapat. Arem dorong coba. Nah, pressernya udah lebih 300. Oke. Kecilkan gasnya. Oke, habis ini kita ukur yang lain juga teman-teman ya. Karena yang bermasalah kemarin kan pompa 1, jadi kita standarkan lagi. Untuk pompa 2 kemarin tidak ada masalah, jadi kita tidak usah mengukur terlalu banyak ya teman-teman. Karena setelannya tidak dirubah, ya mudah-mudahan nggak berubah sih. Oke, setelah ini kita tes performanya ya. Oke, ini kita uji teman-teman ya performanya. Coba treknya. Lihat teman-teman, treknya gesit sekali teman-teman. Treknya biasa lah tua nih teman-teman, kasihan treknya mau lepas. Aman kah? Aman. Yuk putar. Treknya malah lepas nih teman-teman, ngetes. Ayo tes. Tes tarik badan. Gimana? Mantap. Mantap. Oke. Di relief aja lo. Mau dipotong lehernya operator. Dipotong. Ini dah. Coba lihat. Ini artis-artisnya. Wow. Baju berapa? Baju 16. Paket aja paket. Oke teman-teman, di sini pengetesannya kurang lama ya teman-teman ya, karena panasnya kayak gini nih teman-teman. Tapi tadi ya hasil dari pengukuran relief sudah masuk ya. Malai kacanya itu ya? Kacanya itu malai. Jadi kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan menjadi. Ya sedikit ilmu lah buat teman-teman dan bermanfaat buat teman-teman semuanya ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.